nama itu menjadi satu bagian dari salah satu bagian dari pembentuk manusia itu sendiri. Ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Nah, di dalam nasib ini nama berperan sangat penting karena itu adalah bagiannya. Jadi untuk kita bisa melihat apa saja perjalanan kehidupan kita, nah itu kita bisa lihat dari nama kita sendiri. Dan seperti orang-orang tua sering bilang, adalah nama itu juga adalah doa. Oke, yang dibereskan pada dasarnya dari hypnocoarse name atau yang lebih spesifiknya adalah nama seseorang. Nah, kenapa nama seseorang yang dibereskan? Karena itu adalah jalan kehidupan seseorang. Seperti yang sering saya katakan sebelumnya, bahwa nama adalah nasib. Jadi, atau nama adalah jalan hidup. Karena di dalam sebuah nama tersebut terdapat banyak sekali identitas-identitas yang terkandung dalam nama tersebut sendiri. Dari identitas tersebut, maka kita akan menjalankan apa yang sudah tertulis. Sama halnya seperti ini. Jika Anda bekerja pada suatu perusahaan dan Anda bekerja sebagai seorang misalnya resepsionis, maka SOP-nya atau apa yang harus Anda lakukan adalah tugas-tugas sebagai resepsionis, seperti itu. Nah, seperti itulah dalam nama itu tergantung apa yang Anda harus kerjakan atau apa yang Anda akan dapatkan. Makanya jika di nama Anda itu terdapat identitas kaya, maka otomatis Anda akan menerima kekayaan gitu. Jika di nama Anda ada identitas sehat, maka otomatis Anda akan menerima sehat. Nah, begitu juga kebalikan. Jika di nama Anda ada sakit, maka otomatis Anda akan menerima sakit itu sendiri. Karena nama itu menjadi satu bagian dari salah satu bagian dari pembentuk manusia itu sendiri. Ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Nah, di dalam nasib ini nama berperan sangat penting karena itu adalah bagiannya. Jadi untuk kita bisa melihat apa saja perjalanan kehidupan kita, nah itu kita bisa lihat dari nama kita sendiri. Dan seperti orang-orang tua sering bilang, adalah nama itu juga adalah doa. Nah, itu betul sekali, karena di nama tersebut pengharapan dari orang tua itu terjadi di sana. Cuma masalahnya dengan metode HCN kita bisa tahu lebih spesifik lagi pengharapan seperti apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita melalui nama yang kita berikan. Pentingnya pengaruh nama dalam kehidupan seorang itu hampir mencapai 80%. Jadi dalam pembentukan kehidupan kita dibentuk dari dua unsur, takdir dan nasib. Takdir memiliki peranan sekitar 20% dan nama memiliki peranan sekitar 80%. Nah, kenapa lebih tinggi? Saya contohkan aja, di dunia ini jika Anda mencari sesuatu alamat, Anda mencari apa? Tentunya plang nama, bukan plang tanggal didirikan usaha tersebut, kan tidak. Anda kenalan dengan orang, pertama kali yang ditanya adalah nama Anda, bukan kapan Anda lahir. Terus ada istilah kartu nama. Ya, semua yang di awal Anda ketemu orang pasti nama gitu. Anda mengisi formulir, apapun formulir itu, pasti di paling atas adalah nama Anda. Nah, jika semua hal-hal seperti itu muncul pertama kali adalah nama, tentunya sangat penting gitu. Nama itu, dan semua benda di dunia ini bernama, ya. Jadi contohnya misalnya ini meja, itu ada namanya meja. Saya nggak tahu kapan meja ini dibeli, saya sudah lupa, tapi saya tahu ini meja. Dan jika ada benda yang tidak bernama, maka itu pasti akan dinamai. Maka saya bilang tadi, nama itu sangatlah penting. Nah, kebalikan dari nama, takdir itu juga penting, cuma memang porsinya lebih sedikit. Nah, saya contohkan gampang. Takdir itu adalah, saya contohkan mobil. Takdir itu adalah mobil, dan nama itu adalah supirnya gitu. Jadi, sebagus apapun takdirnya, jika sopirnya tidak bagus, maka otomatis akan mobilnya jadi kemana-mana gitu. Nah, sekarang pertanyaan, jika Anda seorang bos,
yang memiliki mobil pribadi dan sopir pribadi, jika mobil Anda sudah sangat bagus, kemudian Anda naik di mobil itu disupirin oleh supir Anda dan jalan mobilnya aneh, yang mana Anda ganti? Apakah mobilnya atau apakah supirnya gitu? Nah, tentunya Anda pasti akan ganti supirnya gitu. Nah, jadi takdir itu penting, tetapi yang mengendalikan takdir Anda adalah nama Anda sendiri gitu. Metode ACN ini keberhasilannya sangat tinggi, hampir mencapai 90-95%. Kenapa tidak 100%? Karena tetap ada faktor yang namanya kekuatan lain di dunia ini gitu. Tetapi jika Anda lakukan dengan benar, jika Anda lakukan dengan sesuai prosedur yang saya berikan, maka 90-95% berhasil. Pertanyaannya juga sama dengan pada saat Anda melakukan perkuliahan. Berapa persen Anda bisa berhasil dalam kuliah gitu atau jadi sarjana, berapa persen? Tentunya sama jawabannya, tergantung Anda sendiri gitu. Jadi Anda pasti sarjana gitu kan. Jadi universitas pasti menjamin Anda sarjana asalkan Anda melalui prosesnya. Nah, sama di metode ACN ini, jika Anda melakukan proses dengan benar, tentunya Anda akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan identitas baru dalam kehidupan Anda, seperti itu.